وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له وله أجر كريم. Sambungan daripada ayat yang lepas, ayat yang ke-9 daripada surah Al-Hadid. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Dialah Allah yang menurun dari semasa ke semasa ke atas hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala-gala ayat yang benar-benar menjelaskan. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ نُورٍ, dengan tujuan menarikmu keluar daripada bermacam-macam kegelapan menuju pada cahaya yang satu. Wa inna allaha bikum la raufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan kamu semua wahai manusia sangat-sangat bersimpati dan sangat-sangat kasih belas. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Apalah faedah yang boleh kepada kamu sekiranya kamu tidak infak, tidak menderma fi sabilillah, jalan Allah. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Sedangkan Allah yang jadi punyaan Allah segala apa di langit di bumi ini sebagai pusakanya. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Tak sama taraf dan tak sama status kamu orang yang berbelanja pada Allah, berbelanja jalan Allah sebelum daripada menang kota Mekah atau sebagainya, wa qatal sambil suit apa ni, sambil suit tadi di berperang. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'di wa qatalu. Orang-orang tadi orang yang derma kerana Allah belum daripada menangnya apa ni, jatuhnya kota Mekah. Orang ini lebih tinggi, lebih besar statusnya banding dengan orang yang menafkah juga tapi menafkah kemudian walaupun mereka berperang sama. Wa kullam wa'adallahu al-husna. Masing-masing walau bagaimanapun Allah berjanji untuk kebaikan semua. Allah bima ta'maluna khabir. Dan Allah tahu sangat, geti sangat dengan kerja-kerja yang kamu lakukan di manusia. Man dhal ladhi yuqidullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa ke orangnya yang sangat berhutang kepada Allah secara qardul hasan, fayudha'ifahu lahu, maka Allah janji untuk bayar balik secara berganda. Walahu ajrun karim, di samping bayar balik berganda ada lagi hadiah-hadiah dan ajr. Ajr kita panggil pahala atau balasan. Karim, yang mulia, yang berstatus tinggi. Sadaqallah. Para hadirin sekalian, sambung daripada minggu lepas, dia belum daripada kita masuk dalam ayat ini, itu perkara yang perlu kita ingat bahawa depan kita ni Quran, bukan surat khabar,
bukan buku-buku novel, bukan tulisan biasa. Dia ni Quran. Quran makna dia baca. Qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, makna baca. Jadi bila kita diberi oleh Allah Quran, sama ada kita ni Melayu, sama ada kita ni Cina Muslim, sama ada kita ni orang asli Muslim, maka satu daripada benda yang kita kena baca ialah Quran. Kerana Quran sendiri itu artinya baca. Tak ada arti kita ada Quran di rumah, apa tak baca? Tak kena. Kita ada nasi, kemudian tak makan. Kita lapar, kita letih, nasi ada, tapi tak makan. Itu kita nak kata kita ni budak ke, berpenyakit ke, ikut kita lah. Jadi sebagaimana kita bila ada nasi, ataupun kita nak berjalan malam, lampu ada tangan tapi tak peci, ataupun orang beri lampu malam belak, tapi kita ambil. Begitulah keadaan kita orang Islam, ada Quran, tak baca. Dan akhir-akhir ini tolak Quran yang ada orang Islam, tapi tolak. Melayu ada cara dia, Arab ada cara dia, ada Arab tolak Quran, ada Melayu tolak Quran. Ini kerja-kerja ni, ini kerja yang tak kita panggil tak. Kalau fikir yang orang panggil, apa kita panggil? Tak sehat lah kalau budak panggil orang. Jenis orang tak sehat. Itu bahasa yang paling moral. Bermula. Satu. Yang kedua, yang bila kita nak baca Quran, nak sentuh Quran khususnya, kita diminta ambil ismayah, ambil wudu. Kita pegang surat khabar, tak payah ambil ismayah. Pegang buku, pegang apa saja pun tak faham, tak payah ambil ismayah. Tapi pegang Quran, kena ambil ismayah. Dan pada perempuan-perempuan yang kita panggil berhadasah, ia tidak dibenar baca Quran. Orang yang berjunub, orang yang pekerjaan ini nak baca juga dengan niat zikir, pusing ikut zikir. Semuanya bertujuan nak masuk dalam hati kita orang Islam ini kehormatan Quran. Bahawa kita kena reti Quran ini bukan sebarang-barangan buku. Dia maida langit, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh sentuh Quran kecuali orang yang sudah dibersihkan. Itu tafsir mutahharun itu banyaklah. Tapi sekadar untuk kita masyarakat setempat ini, Quran ini begitu sekali yang sudah hormati, dia meliai, kalau siapa nak sentuh dia tak boleh kecuali kena ada aismaya. Menandakan bahawa Quran ini bukan sebarang-barangan, kerana dia mari daripada Allah Subhanahu Taala khusus untuk manusia. Malaikat tidak tuju Quran, tak ada Quran untuk malaikat. Tak ada Quran untuk langit bumi, tak ada Quran untuk bukit bukau. Ya, ada Quran ialah untuk manusia. Kita hanya manusia, tidak lembu kubah, tidak ayam itik, tidak angin bumi dia. Maka kita perlu syukur pada Allah, kerana Allah ada bagi pada kita Quran. Dan sebagaimana Amr sebut minggu lepas, Quran ni ibarat buku panduan yang diberi oleh syarikat yang kita beli barang di kedai. Kita beli kereta sebuah, dia beli buku sebutir. Kita beli komputer, dia beli buku sebutir. Hatta akhir-akhir ni kita beli tipin tidak banyak mana reganya, tapi nak tunjuk bersungguhnya tuan kedai ni menjual barang yang begini berharga pada kita, tipin pun dia beri pada kita buku semua, tunjuk dalam itu bagaimana nak pecah tudung dia, bagaimana nak bubuh dawak, bagaimana itu, bagaimana ini. Dunia ni Tuhan buat untuk kita, dan belum pada tu Adam turun dari syurga, dunia ni dah ada dah. Sengaja Tuhan buat dunia ni belum pada tu Adam turun ke dunia. Kalau salah tu ada ni dihalau daripada syurga, dia kena hambat daripada syurga, tengok-tengok dunia tak ada lagi, nak buat mana tu ada. Jadi dengan sebab tu belum pada tu ada turun ke dunia ni, Tuhan buat siap berlaku dah dunia dengan langit, dengan bumi, dengan udara, dengan oksigen, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan buah-buahan, dengan apa, turun-turun atas dunia ni khusus untuk khalifah, untuk mengurus. Khalifah ni kita panggil, kalau kerajaan kita panggil DU. Bila kerajaan mana di muka dunia ada DU dia. Mung duduk di Pasir Putih, mung duduk di Tanah Merah, mung duduk di Kuala Kerai, mung duduk Tupak, mengurus kerja-kerja aku, kata kerajaan. Raja kata, kerajaan kata, mung DU, u kerja. Kita semua ni DU Tuhan. Melayu kau kita, Cina kau kita, asli kau kita ni orang DU Tuhan. Kalau DU tu jenis baik, dia bagi hadiah. Dekat nak berhenti seksa, pencing, dia bagi hadiah. Macam-macam jenis hadir. Kalau dia uasakan nak, tak ada dua hari, siapa ada di mahkamah kosmos sekali. Kita manusia, dia Tuhan.
bukan di kerajaan, bukan di umat, di Tuhan. Tuhan kirim orang dia, polis-polis dia, mata-mata gelap dia, yang kita panggil malaikat. Semua malaikat-malaikat ni, di kanan, di kiri, tiap-tiap manusia ada dua orang spy, apa ni kata panggil, di apa, mata-mata gelap Tuhan. Tak ada kerajaan di muka dunia ni kirim mata-mata gelap, jaga rakyat dia. Rakyat 1,000, mata-mata gelap, mata-mata gelap 2,000. Tak ada, tak ada kerajaan. Tak ada kerajaan yang kena kirim polis ke SB ke mata gelap jaga rakyat dia dua orang siang malam pagi, tak ada daripada Allah Subhanahu taala. Wahati bila kita sedar bahawa kiri kanan kita ada mereka, maka dengan sendiri susah hidup kita, susahlah. Kalau sebab kita tak ada polis, senanglah kita buah, kita berkecek kasar, kita menego dadah, kita jenggo senjata, tak ada lesen, tak ada polis. Tapi bila ada polis, susah kita. Tapi susah pun dah hujung ni syurga. Tak susah pun dah hujung neraka. Ha, ini benar-benar beginilah kandungan Quran. Kalau kita nak, kalau kita baca dah, kalau nak baca pagi ni, dah kesiapan-kesiapan jiwa kita untuk menyambut Ramadan. Kita hari ni dalam seminggu lebih dah, dalam Syakban, nak menghadapi Ramadan. Ramadan ni satu daripada kerja Tuhan di Ramadan ni, buat turun Quran. 1,400 tahun hari tu, tak nak buat turun Quran, kena ke bulan Ramadan. Kenapa-kenapun, insyaAllah, tersebutlah bulan Ramadhan ni kalau umur kita panjang, kesihatan apa ni terjamin insyaAllah sampai Ramadhan ni. Tuan-tuan semua pun insyaAllah Ramadhan ni kita hadapi sikit tujuan Quran supaya kita Ramadhan tahun ni insyaAllah lebih baik daripada Ramadhan-Ramadhan tahun lepas. Itu dia mukaddim hari ni untuk menghormati Quran. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Dulu pada ayat ni Tuhan sebut aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, ayat ke-8. Mung semua hai manusia kena beriman, perintah daripada Allah. Tak ada seorang pun atas dunia ni yang tak kena perintah. Semua manusia mesti beriman. Iman maknanya yakin. Hak kita dok belajar ini ni, belajar ini untuk tahu. Daripada tak tahu jadi tahu. Waktu kita belajar. Tapi dah lepas pada tahu tu kena yakin. Yakin ni kena pandai masing-masing. Tok guru, ustaz, ibu bapa, cikgu hanya beritahu benda kalau kita tak tahu lagi. Lepas pada kita tahu daripada mulut makpok kita, daripada mulut guru, cikgu kita, daripada mulut kerajaan. Beriman atau tidak kita, tak kita. Kerana iman ni bagai dalam, pada hati kita. Kita terima, kita berasa yakin kalau ibu bapa ajar, cikgu ajar, kita beriman. Bosa tak yakin, kita soal. Kalau kita tak yakin benda orang ajar pada kita, sama atuk guru, kau ustaz, kau cikgu, ibu bapa kau, kalau tak yakin, kita wajib tanya. Wajib tanya. Mana mengaji ni wajib. Tak ada dunia Eropah, tak ada dunia demokrasi, wajib rakyat dia mengaji, tak ada. Mereka nak mengaji, mengaji. Saya mengaji, jaya umum. Tapi Islam ajar, wajib. Mereka tak tahu, wajib belajar. Iqra' Bismi Rabbika. Ayat pertama turun dari langit, suruh Nabi Muhammad baca. Baca salam yang mengaji. Dan belum daripada Nabi Muhammad, dia perintah Jibril supaya membaca. Allah lebih dulu ajak tu Adam. Wa'andama Adama al-asma'a. Allah sendiri jadi tu guru. Allah jadi cikgu, jadi pok bagi tu Adam. Wa'andama Adama al-asma'a. Allah mengajar tu Adam. Tu Aidan jadi anak murid, Allah jadi cikgu, jadi ustaz. Pak Nabi Muhammad pula, Nabi Muhammad pula dia perintah Iqra. Sampai kepada kita juga habis sebuah Quran. Sebuah Quran ni ialah kandungan alam. Hak langit, hak bumi, lapal orang, hak jahat, hak baik, kandungan tujuh ke syurga, tujuh ke neraka, semua duduk dalam Quran semua. Hak baca Quran bertuah, hak tak baca Quran celaka lagi. Fadzakir inna fa'atiz zikra. Saya zakru man yakhsha wa yatajannabaha al-ashqa. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran ialah wa zakir inna fa'ati dhikra. Mewayak manusia, memberi tazkirah pada manusia, sekiranya apa nama ni zikra kamu, tazkirah kamu berupa. Saya zakru man yakhsha, mana-mana orang yang dalam perut dia ada hati, ada benih gerung pada Allah, tetap Quran ini memberi manfaat pada dia. Wa yatajannabaha al-ashqa. Di mana-mana orang yang tipu dia masa jenis celaka, dia akan berat diri pada Quran. Nanti kata, panggil tipu dada,
Tanya hati lah. Nak jadi celaka kau ni jadi petua. Kau jadi celaka atau saya dengar Quran. Tebang ngaji Quran pun tak ada apa. Bacalah Yasin 40 kali sehari sekalipun. Kalau bahasa jenis orang yang tak hati puk, dia tak ada rasa gerung pada Allah, tak ada apa. Orang ambil sebut semua. Bila hujan turun, payah kita ni, kalau kita tak tempayan kita betul dengan saluran tempayan, air akan masuk ke mulut tempayan. Tapi kalau hujan tu tempayan ada, tapi mulut tempayan tak kena dengan saluran air. 3 hari hujan tak ada apa, tak ada air setitik. Kerana mulut tempayan tak kena dengan saluran air tu. Hati kita ni mulut tempayan. Quran dari langit ni hujan, tu air. Air dari langit yang bernama wahyu turun pada manusia. Ya, kalau hati perut manusia terbuka mana, insyaAllah. Tak kira muni Melayu, kau Cina, kau orang asli, kau orang Eskimo, kau. Asalkan hati perut terbuka, bahawa benda nak mari langit, kalau dia nak mari langit, aku boleh terima. Buah durian yang Tuhan buat apa, aku boleh terima. Berapa ikan yang laut, aku boleh terima. Maka kenapa aku tak boleh terima Quran? Kerana Quran juga mari langit, sama-sama makhluk apa Allah lah. Nah, itu dia. Jadi, setelah Allah Ta'ala sebut, mu semua hebat manusia kena beriman dengan Allah dan Rasul. Yakin bahawa dunia atas dunia aku yang maha besar, aku yang buat. Rasul orang yang utusan aku. Aku tidak beritahu kepadamu tiap-tiap orang, tidak. Aku beritahu melalui Rasul. Rasul makna utusan. Sebanyak mana benda aku nak sebut pada manusia, aku sebut pada Muhammad semua. Kerana Muhammad utusan. Dan tiap-tiap benda hak melalui utusan nanti mari daripada aku. Maka kenapa mu tak boleh terima? Kerana Muhammad sebut bukan mari daripada hati puruk dia, tapi mari daripada wahyu daripada aku. Satu. Yang keduanya, wa anfiqu minhu al-fas, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Yang keduanya, mu kena derma sebahagian daripada harta yang aku lantik mu jadi pengurusnya, jadi manajer. Sebanyak mana harta yang ada di muka dunia hak aku. Kamu semua adalah pengurus. Aku lantik mu khalifah atau mustakhlaf. Mu semua lantik, sama ada mu ni Cina, kau Melayu, kau Arab, kau mu kena reti harta hak aku. Duit kau, tanah kau, sawit kau, getah kau, buah durian kau, apa saja yang bersifat harta aku punya. Kerana aku buat, mu tak buat. Mana mu buat getah? Mana mu buat sawit? Mana mu buat padi? Semua sekali aku, cumanya mu pengurus. Oleh kerana mu jaga harta aku, aku nak minta mu anfiqu mimma. Mu kena belanja sebahagian, tidak semua, dak sebahagian. Bagian pandang-pandang lah, kalau usyur-usyur lah, kalau khumus-khumus lah, kalau suluh-suluh lah, kalau robok-robok lah, itu pandang-pandang. Amor sengaja guna bahasa Arab tu, supaya adik kakak dia mata sikit, kenapa dia benda khumus, kenapa dia usyur. So, yang ketiganya dia sebut, فَالَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Harita aku, walaupun harita aku, aku minta membelanja, tapi bukan kosong dah. Walaupun harta aku, tapi bila mengurus aku keganti dengan ajrun kabir. Ajrun, orang Melayu panggil pahala. Nak panggil pahala kau, nak panggil balasan kau, nak panggil imbuhan kau, nak panggil imbalan kau, katalah. Yang pentingnya segala kerja buat yang kamu buat kerana aku suruh, tidak kosong. Ada kira-kiranya, ada aset apa kita panggil, ada hak apa, aset lah kita panggil, ada jaminan, simpanan, ada harta simpanan yang aku simpan. Sambung hari ini pula. Walladhi yunazzilu ala 'abdi ayatin bayyinat liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Akulah orangnya. Huwa tu kita panggil dhamir ghaib, ganti nama kata orang Melayu. Kalau kita bermakna huwa atau sebagai mutakallim enggak, bagi orang pertama first person enggak. Akulah orangnya yang menurunkan ke atas hamba-Nya Nabi Muhammad ayatin bayyinat. Segala ayat Quran yang semuanya bayyin, jelas. Pertama sekalinya disebut abdihi, hamba. Maksud hamba ni Nabi Muhammad. Kalau kita cakap dengan orang besar, khususnya Nabi Muhammad, tak datang hati kita nak kata Nabi Muhammad ni hamba. Kalau Nabi Muhammad ni atas pada orang-orang lain. Tak ada orang atas dunia, langit dan bumi, tak ada orang nak litas Nabi Muhammad. Hak bumi ni pun tak ada orang mengatasi Nabi Muhammad. Hak langit melekat mana pun tak ada orang, tak ada melekat mengatasi Nabi Muhammad. Tiba-tiba ini Allah Ta'ala kata dia ni hamba. Boroh kasar katakan. Muhammad ni boroh kasar aku. Akulah orang yang menurun ke atas boroh aku, atas koli aku. Koli, koli kita panggil koli ni.
Muhammad ayat, segala-gala ayat. Ayat orang Melayu berpanggil ayat. Kalau kita terjemah Melayu dah, kita panggil tanda. Kalau ada lagi bahasa lain yang boleh digunakan, terjemah ayat, selalulah. Yang pentingnya, satu daripada kerja aku lantik Muhammad sebagai hamba, sebagai Nabi, ialah untuk waktu turun ayat. Ayat Quran. Ayat Quran ni kita panggil ayat makru'ah. Ayat bahasa dibaca. Selagi ayat hak langit bumi, bukit buka langit bumi, kita sendiri ni ayat juga. Tapi orang panggil ayat mandhurah. Ayat untuk didahak. Quran, ayat makru'ah. Lain pada Quran semuanya ayat mandhurah. Ayat yang didahak. Amba lihat tuan-tuan, tuan-tuan lihat amba. Siapa dia amba? Siapa dia tuan-tuan semua? Ayat. Tanda Tuhan yang berkuasa, satu daripada dia buat orang. Daripada tanah. Cuba ambil tanah kau, setokau buh tapak tangan, lepas tengok kita. Ni tanah baku aku. Ni aku. Terlalu amat jauh beza. Tanah kau ni kita lambuk, kita kenyek, kita kecing atas dia. Kita ambil cakur, cakur dia tak kata apa dia senyap. Kita lempar dalam api, tak kata apa. Kita jual air, tak kata apa. Kita lanyuk dia, kita bajak dia, kita tanggalo dia, kita curah tahi lembu tadi dia, dia. Tapi bila jadi orang, Allah cerdik. Cerdik lah orang. Boleh kecek. Boleh mikir. Boleh buat rekaan. Boleh itu. Boleh makmur dunia ni. Tuhan serah pada manusia buat. Punya jauh beza di antara tanah kos toko kata Kelantan dengan orang. Tak ada meh orang. Tak ada meh tanah dari tubuh orang. Tapi ahli-ahli sains. Sains dalam makmah. Kalau sains dapur kita. Apa yang kita ni ahli sains. Kerana dia ni. Dia masuk kuih, dia campur telur, campur santan, campur tak apa lagi minyak apa. Jadi kuih, dia bawa nama kuih macam-macam. Wahulu, nekbat, tai itik, jalemah, bunga tanjung, macam-macam dinama. Tapi bubuh nama apa, campur apa kita boleh cek. Oh, ni bubuh telur, kerana kecapan telur. Ni bubuh gandum, tidak tepung beras dia. Ini bubur garam kerana rasa masin. Ini bubur gula kerana rasa manis. Pusing bubur nama berapa pun kita boleh teka. Perempuan aku ni, isteri aku ni buat kuih daripada ni, daripada ni. Sayur ke, gula ke, acar ke. Kita boleh teka lah. Tapi Tuhan buat orang daripada tanah. Tak ada orang yang boleh teka. Kalau Allah Ta'ala tak oyaklah Quran bahawa manusia jadi pada tanah, orang tak tahu. Jadi berapa tu. Bahan mentah kita orang tak tahu. Ada tulang. Ada otak, ada buah, ada lempok, ada macam-macam perkara yang kita tak fikir asal silahnya tanam. Tapi inilah kuasa Tuhan. Barulah kita berasa Allah Tuhan, bijakmu Tuhan. Tak ada orang atas dunia walaupun disebut saintis, ahli sains, boleh buat benda daripada tak ada pada ada. Belum pada tu ada ni ada. Ada ke boleh? Tak ada. Belum langit bumi ni ada. Ada ke apa? Tak ada. Minal adam ilal wujud. Daripada tak ada kepada ada. Kita ahli sains daripada ada kepada ada. Bahan mentah tu ada dia. Buatlah berapa makanan, kau atom, kau racun, kau ubat ke, kena ada bahan mentah dulu. Barulah kita boleh proses menjadi benda yang keluar. Bahan mentah mai duit. Kita nak kata guna mai duit. Mai pada Allah. Takkanlah ahli sains buat benda tu. Ini satu daripada ayat. Tanda bawalah dunia ni ayat. Tanda bahawa Tuhan ada sungguh. Mana boleh tak ada langsung boleh jadi ada. Kau tidak bagi pada Allah kun fayaku. Tak ada. Itu kita panggil ayat. Jadi oleh demikian. Akulah orang yang menurunkan di atas hamba aku Nabi Muhammad. Segala-gala ayat. Bayinat yang boleh menjelaskan. Bayinat mana penjelasan. Terangan. Hak mana tak faham aku ni ada. Ada ke tak ada. Dia tengok benda ni. So. Dia kerti lalu. Ada. Dalam buku-buku Tauhid dia sebut satu masa dulu waktu Nabi kita Muhammad SAW tidak kembang lagi ilmu dia ni, maka orang zaman dulu berjumpa dengan Badui ni kita panggil orang asli lah, asli orang Arab tu kita panggil Badui bukan Badawi. Kalau kita ni Badawi, kalau darat Arab tu dia panggil Badui. Badui mana Al-Budu, orang primitif lah. Orang tanya dia, Tuhan ada tak ada? Ada. Apa dalil? Dia kata, Al-Ba'rah tadu'an al-ba'in. Wal-Asar tadu'an al-Aqdam.
Dia kata tahik kambing ni, bila pun tengok tahik kambing, sah ada kami berok. Mana boleh ada tahik kambing, kami tak berok. Wal athar tadur aqdan. Tapuk kaki orang, tapuk kaki tapak asur terselup ni, menunjukkan ada kaki berjalan. Berdui dia mikir cara gila, cara genuine, cara betul. Kalau tahik kambing stoko, dia kena ada kami berok dulu bawa ada tahik kambing. Tapak kaki kau, tapak burung kau, tapak rimah kau, duduk pasir tanah ada rimah berjalan, mana boleh Pak Abdul Zatul Bijak. Maka bumi yang mempunyai bukit, buka, luah pun semua sekali, tiba-tiba tak ada tuan yang buat, mustahil. Itu sifat 20 cara berdui. Kita dengar je sifat 20 pas maya esam, merah-merah mati tak payah sungguh pun cakap mutasir, mutpasir berdui senang. Mana boleh bumi yang begini hebat, ada bukit, ada mentari, ada apa, tiba-tiba tak ada tuannya buat. Laut, bukit, langit, langit pula musim mentari, bulan, jatuh nenek lagi penduduk musim siang malam, pagi petang, dahlah ni kita buat kerenda. 1,000 tahun lagi kita buatkan tenda dahlah ni. 1,000 tahun, mana kita panggil tahun 3,000, lon tahun 2,000. Tahun 3,000 lagi, 1 Januari, mentari nak naik mana, atau butir mana, atas matlak dia panggil, atau butir mana, kita boleh buat dahlah. Tanda yang menjaga bulan, menjaga mentari bumi ni, orangnya benar-benar bijak sana, dia benar-benar kita panggil saintifik, kalau kita panggil learning atau geoscience, everything hebat. Ini yang panggil Tuhan pun. Dia semua sekali menunjukkan bayinan. Jelas. Kalau tak jelas juga tu, seperti cerita orang kita tengok anak bulan, orang lain tengok belakang, dia sangat tak apa. Pahlah ke mana? Bukan tak ada bulan, mata pun boleh. Semata boleh. Orang lain tengok belakang anak bulan situ, tiba bapa pun tak nampak. Soh lah mata pun rusak, bukan bulan, tak ada. Begitu juga orang lain terima Quran, dapat tiba-tiba musak tolak Quran. Soh lah tipu muka. Pasal jenis katuk, pasal jenis lapa kata apa. Tebal tolak Quran. Kata dari bahasa puk boleh. Liukhrijakum minal zulumat. Apa tujuan aku waktu Quran? Allah beritahu sendiri. Apa tujuan aku waktu Quran? Kita bila sebut Quran enggak, cakap halal haram. Ini halal, ini haram, ini sunat makruh. Kita bukan sikit benar yang terlalu kecil daripada keseluruhan hikmat tu Quran. Allah sendiri sebut, Allah ni tuan Quran. Allah tuan tuan manusia. Liukhrijakum. Tujuan supaya nak Quran ni tarik keluar minal zulumati, daripada bermacam-macam kegelapan, ila nur, pada cahaya. Betul Allah ni apa tersambut merdeka. Ni sebenarnya merdeka. Orang panggil merdeka, 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 merdeka. Hak ni. Kalau tak baca hak ni, duduk selalu merdeka tu tak kerti. Ikut orang sebut merdeka, pergi kau kata. Tuju apa merdeka? Jawabnya Tuhan kata. Bukan kerajaan kata, bukan Perdana Menteri, bukan Menteri Besar, bukan siapa dia. Tuhan sendiri kata, aku waktu Al-Quran ni untuk nak tarik mu keluar daripada macam-macam, bermacam-macam gelap pada cahaya. Ni tujuan sebenar merdeka. Dia ucapkan bahawa sebagai menteri usaha, tiap-tiap tahun sama merdeka ni. Bukan merdeka daripada mak saleh pada mak Melayu, tapi merdeka daripada mak saleh hak kafir musyrik kepada mak Islam. Kalau selagi negeri kita tidak jadi tidak Islam, tak daripada pelbagai sampai kita, maka kita masih dijajah. Inggeris tak jajah pun, kita sendiri jajah. Ini benda ni kena faham. Ini bekal akhirat. Kalau berasa bahawa akhirat ni yakin, ada syurga dan neraka, dah masuk syurga tu bukan masuk free, ada benda dia buat, maka satu daripada benda yang kita kena buat atas dunia untuk bekal syurga dan untuk hidup di muka dunia selamat ialah buang habis segala kegelapan kita. Dan kegelapan ini disebut oleh Quran ialah syirik. Nombor satu gelap gelemak ni syirik. Syirik orang Melayu panggil syirik. Syirik ni kita panggil syirik mana kosi. Kita berkosi. Hak patutnya tak berkosi, Tuhan ni salah. Kita berkosi lagi. Tuhan pun Tuhan, aku pun aku. Aku pun Tuhan juga. Dari aku Tuhan ni, aku buat berapa aku nak. Kalau Tuhan kata, ikut dia. Tapi aku nak begini, begini, aku buat. Selagi kita duduk tangan tu, sah kita musyrik. Rengeng kau berat tu biar, itu musyrik. Setengah orang kata, syirik kopi kau syirik jali. Patu orang panggil kemewahan ilmu. Tapi asal kita ni syirik macam negeri kita, mahkamah syarak pun ada, mahkamah sibil pun ada, peraturan Quran pun ada, peraturan pelbagai pun ada. Dua
Itu dua. Arti Tuhan ni dua. Bila mahkamah syarak pun ada, mahkamah sibir pun ada, artinya ada dua kebenaran. Hak kita, hak Tuhan buat, sebenarnya kita letak mahkamah syarak. Hak kita buat pun sebenarnya juga, kita kata masyarakat. Jadi Tuhan dua, jadi kitab pun dua, kebelak pun dua, Nabi pun dua. Sah siri. Lagi kita duduk tangan di syirik, tak kira kita ni Melayu, kau Arab, kau duduk Mekah, kau duduk Kota Baru, kau syirik. Tak percaya, kita ikut akharat. Akharat kelak, sebab tu akharat Tuhan beru nama banyak. Yaumul Qiyah pun dia, Yaumul Qiyamah pun dia panggil, Yaumul Fasli. Fahadha Yaumul Fasli. Yaumul Fasli maknanya hari pemutus. Kalau mau duduk balas tanah dunia hari itu, sepatutnya lesah. Dah buat Quran dia. Kalau tak lesah juga, hantu mukaimah. Akulah, jatuh aku yang akharat. Yaumul Fasli. Wa ma adraka yaumul fasl, apa mengerti ke tidak apa arti yaumul fasl? Wa ilun lil yaum idzin mukadzibin, cikak mu nak tahu yaumul fasl ni apa? Akhirat kelak sebuah neraka kecadang pada pembohong. Ni kita baca Quran, bukan baca perlembagaan, bukan baca surat keliling, bukan Quran. Quran ni nak kata perlembagaan pun dia lah, nak kata perkeliling pun dia lah, nak kata sekelah kajian pun dia lah. Itu dia Quran. Nah, sebab itulah kita lah ni berusaha sungguh-sungguh supaya menyatukan Quran tu dari langit dengan hak kita tulis di muka bumi. Biar benda hak kita buat di muka bumi selalu serupa dengan hak duduk langit. Hak duduk langit kita panggil lah mahfuz, hak duduk bumi, hak duduk bumi kita panggil Quran. Hak lain pada Quran semuanya tak kena berlaku, hak kena Quran. Kerana Quran ni paksi Allah Ta'ala tiri waktu dari langit. Nak percaya, percaya tak saya percaya, sudah. Bukan nak paksa apa, tapi yang paksa pun dia buat ada. Liukhrijakum min adh-dhulumatin, supaya Quran, supaya ayat ini turun dari langit punya tujuan, tarikmu keluar, menarik, akhraja, yukhriju. Kita ada perkataan kharaja, yakhruju. Kita ada perkataan akhraja, yukhriju. Kharaja makna keluar. Kita suka gaya, kita keluar daripada rumah, turun tanah, misalnya. Itu kharaja. Satu lagi akhraja. Akhraja ni mana kita tak mau keluar, tapi Tuhan Muhammad kita mau keluar, itu akhraja. Quran ni mustuju tak setuju pun dia akan tarik mu keluar daripada gelap pada cahaya. Mustuju pun, setuju tak setuju pun, Quran ni kerja dia beri pemahaman padamu sehingga sampai mu terpaksa keluar daripada gelap. Gelap syirik, gelap dengki, gelap apa namanya, Ria, Melayu pun panggil Ria juga. Ria kita panggil menunjuk-nunjuk. Semua kita buat semayal, kau mengajar, kau mengaji, kau bucak, kau. Bila kita buat dengan menunjuk-nunjuk pada orang, maka dipanggil Ria. Bila kita Ria, arti kita gelap-gelap. Tak nampak bahawa benda aku buat ni mestinya untuk Allah. Tidak untuk kepentingan diri. Tapi buat juga, maka kita dalam keadaan gelap. Wa inna allaha bikum ra'ufur rahim. Tuhan kata aku ni sangat-sangat ra'uf. Ra'uf ambil pada perkataan ra'fah. Ra'fah makna kita panggil simpati. Aku ni manusia sangat-sangat simpati denganmu. Aku ni Tuhan, tapi mu tu aku buat. Mana boleh mu tu aku buat, kalau aku tinggal begitu dengan tak kesudahan, tak boleh. Bukan kerja aku. Mu tu apa? Mu makan-makan kenyang boleh? Bahawa yang kata kedak tulis eh? Ni bahasa orang tak bertanggungjawab. Perut kenyang, duit orang tak bayar. Tidak, itu kerja aku, kerja mu boleh jadi. Nah, kalau mu baju ini aku, bila mu makan, mu kena bayar. Tanda mu sifati, tanda kamu kesian belah pada orang. Nah, sifat-sifat ti dan sifat kesian belah ini sifat aku. Mana-mana orang yang nak juruh, tu aku. Tak ada, sebab kata, bini. Pasal puah kat tinggal, bini muda. Pasal cerah. Pasal jenis, tak ada sifat Tuhan sikit abu. Tak ada sifat Tuhan. Aku ni takhallaqu bi akhlaqillah. Nabi Muhammad sebut sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, mung kena tiru perangai Tuhan. Takhallaqu bi akhlaqillah, mung kena berakhlak, mung kena perangai supaya tu perangai Tuhan. Hak masa pongoh, dia pongoh. Masa dia baik, dia baik. Jadi dalam tubuh kita ni ada perangai baik, dia ada perangai pongoh. Tubuh hamba ketika mana bawa kau marah, ketika memuji yang baik, tiap-tiap manusia ada fujur, ada taqwa. Jadi oleh ini ketika mana kita nak guna sifat pomoh, kita guna. Ketika mana sifat, ketika mana kita nak guna sifat baik, kita sifat baik. Allah Ta'ala berjua, dia ada sifat pongos, perongos, dia ada sifat baik. Hak mana dia sifat baik, tiru dia.
Hak mana sebab perangai, tiru dia juga. Takhallaqu bi akhlaqillah. Dalam masalah dosa pahala, Nabi kita tak, tidak ada maaf bagimu. Dalam masalah apa kebajikan dan pahala, Nabi kita berbuat habis-habis ikhtiar. Ah, itu dia ikhlasmu. Wahyu ni waktu Nabi dipetapa dalam gua Hira. Tapi dengan sebab benda tu pelik, Nabi tak ajar jumpa dengan Jibra'il, Nabi tak ajar dengar suara begitu Jibra'il, tak ajar dengar tubuh Jibra'il. Maka Nabi terus balik, tinggal gua Hira, balik ke Mekah. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah, nak pergi ke Padang Mina, Arafah. Biasanya kita lalu kutu lah, bah kita lalu kutu. Bukit Hira sebelah kiri kita, dan orang muda-muda kerah lutut kita panggil naik tengok sendiri. Bukit ni lah tempat Nabi kita bertapa, terima iqra' bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Bila balik kumuh, isteri dia Siti Khadijah radhiyallahu anha, lepas pada tanya khabar, lepas pada uruk, lepas pada beri kata-kata semangat, dia bawa pergi jumpa dengan seorang tu lebah namanya Waraqah bin Naufal. Ini cerdik Siti Aisyah, cerdik Siti Khadijah. Tika tu Khadijah tak tahu apa lagi, Islam baru tu pagi tu, tak siapa dia ke dia. Tapi dengan sebab orang panggil Zihnul Thaqib, apa fikirannya tajam, maka dia buat pergi rumah untuk lebar. Tidak pergi rumah untuk nujung, tidak pergi rumah untuk bangun, tidak pergi rumah untuk bagai, tidak pergi rumah untuk kaut-kaut, pergi rumah untuk lebar. Waraqah bin Naufal, wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah ni walaupun tak terima Islam lagi ketika tu, tapi dia selalu baca kitab-kitab dulu, Taurat, Injil tu dia baca. Belah-belah jahil Mekah tu, dia seorang ni pelita ubur di Mekah. Baik, Nabi siapa? Nabi cerita begini-begini. Lalu dalam banyak-banyak komen, komentar yang diberi oleh Waraqah, dia kata ada orang lawan tu ayah ni tua. Kalau tu ayah ni tua, kalau tu ayah ni muda, tu ayah akan bersama beri sokongan pada awal. Ketika mana kaum bangsamu di Mekah ni halau keluar daripada Mekah. Waraqah dah beritahu dah, mung ya Muhammad Nabi, daripada cakap yang kamu ni sah dah, bahawa mung Nabi sebagaimana aku duk baca dalam kitab-kitab Taurat Injil. Taurat Injil beribu-ribu tahun dulu Tuhan dah beritahu dah, akhir zaman akan timbul seorang Nabi. Rupa parahnya belah ni, titih barunya belah ni, sifat aku ifangai lagu ni, dia mengikut hak awal yang disebut pada tu ayah ni, sah dah awal Nabi akhir zaman. Tapi duk kau ceritanya tu ayah tua, dan kalau tu ayah muda, tu ayah akan bersokongan sepenuh pada awal, ketika mana kapun ni akan halau keluar. Nabi terkejut. Awal mukhrijin yahud, adakah pernah sabar kapun kamu nak halau kamu keluar? Waraqah kata begini awal, kedah tu. Tak ada Nabi dalam muka dunia ni, yang tidak dimusuhi oleh orang kapun. Kalau Nabi buayak benda orang kapun tak aja dengar. Syurga, neraka, dosa, pahala, melekat, iblis ni benda apa tak dengar. Tak ada dengar. Jadi bila awal jadi Nabi, soh dah. Awal kena sebut lagu. Tika tu awal apa kamu lagu. Tak pun sesat sekali. Jadi pak lelo ni pun inilah benda. Muju aku ni simpati dengan mu hebat manusia. Karena kalau kamu kalau aku tak buat Nabi, mu tak tahu apa. Sains teknologi dia tahu benda hok fizikal ya. Sains teknologi, buat mikroskop, buat entah apa lagi, internet apa semua. Dia tahu benda yang butir, benda yang fizikal. Benda yang tidak fizikal, dosa pahala. Mana orang nak kerti? Duitlah poket kita. Ambil RM2. Hak RM1 tu, hak kita hak jual getah. Hak RM1 lagi tu, hak kita curi orang. Okay. Kita mata kita hanya boleh tengok nombor ya. Hak ni nombor 1, RM1. Hak ni nombor 5, RM5. Ketah ni aku 5 ringgit, hak ni RM1. Kerana aku nampak dengan butir mata aku. Tapi hak RM5, hak aku jual, hak aku curi gampu, kasut orang ni, tak ada tanda. Kerana tahu halal haram piti ni bukan dengan mata lain. Tengok dengan mata hati. Mata hati ni dia cerah dia melalui Quran. Orang mengaji agama, hati puruk dia cerah pun. Orang tak mengaji agama walaupun lulus PhD, 3-4 PhD sekalipun, hati puruk dia melakukan. Ini jadi lelah di mata kita, lelah di mata kita, mata amal di kaku. Curah kenapa? Ada cahaya mentari. Cahaya kita boleh menopeng cahaya mentari. Cuba celik tengah malam, lampu black out, gelap pekat, celik luar, tak apa-apa.
Mata kita ni dia menepan cerah dia ni, menepan lihat ni, penglihatan kita menepan cahaya mentari. Cahaya mentari, cahaya lampu, cahaya mati, cahaya apa. Kalau mata kita hoklah cerah ni, tak ada cahaya lain, tak apa. Hati perut kita juga, mata hati. Mata hati manusia tu sangat cerdik belah mana. Marilah ahli saya pada cerdik sekalipun. Kau tidak menepan cahaya Quran. Bodoh. Ya, sebab tu, mata leh pun kita nak cerah molek. Mata hati pun kita nak cerah molek. Mata leh, cerah, mata leh kita ni cerah dia dengan cahaya mentari, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya lampu, cahaya literat. Mata hati kita ni cerah dengan Quran, hadis. Hikayat-hikayat sahabat, kisah-kisah pejuang-pejuang Islam ni boleh cerah, cerah. Barulah kena dosa pahala, syurga neraka, jin iblis apa. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Boleh apa untukmu, apalah manfaat untukmu sekiranya kamu tidak derma fi sabilillah. Tadi Tuhan minta kita infaq anfiqu, mesti derma. Tidak banyak min min tabi'i, sebahagian daripada duit mu ada RM10, cabut RM1 pun tak apa dah, cabut RM5 tak apa dah. Yang tak nak derma juga tak kena apa. Sedang sebanyak mana langit bumi ni aku. Satu masa kelak bila mu mampu habis mati habis, boleh aku berlaku. Nak tengok cara Tuhan tocor kita. Mu tak boleh derma, boleh apa? Kalau mu tak boleh derma, baik. Bimbang takut, takut luak harta, takut luak harta. Baik, bila mu mati, harta ada lah ni sama ada mu tinggal ataupun dia tinggal mu. Mu tinggal artinya kita mati. Ataupun dia tinggal mu, mencuri dah kan. Mu jual, saja. Jadi oleh demikian, belum daripada aku ambil habis langit bumi beri aku balik, bila mu mati, baik mu beri dengan sukarela lah. Kalau mu beri derma, arti mu beri kepada aku sukarela. Kalau mu tak beri derma, arti aku paksa ambil daripada mu cawak kekerasan. Bila mau mati, boleh kat aku. Sebab tu saka tak lewat pandang. Ha. Bila orang mati, hari tu jadi saka. Saka apa arti? Saka nak arti, turut peraturan Tuhan. Tak ada orang boleh, tak ada Tok Qadi, tak ada Tok Hakim, boleh pandang-pandang bagi. Kena turut, undang-undang saka. Saka arti mari pada Allah. Allah kata, hak ni kena bagi nisfu. Hak ni kena bagi thuluth. Hak ni kena bagi rubu'. Tebang buat lagu lain, tak pakai. Akhir-akhir masuk belakang ni. Tanda hari tu ada pada kita ni balik semula ke Tuhan. Melalui pesaka. Jadi pada kalau memberi derma, arti memberi hari tu pada aku sekorela. Kalau memberi tak derma, arti hari tu pun terpaksa aku ambil balik. Sama ada di dunia, aku guna pesaka. Yang menyebabkan anakmu tak boleh buat lebih kurang daripada pesaka. Dan akhirat kalau boleh aku berlakon. Jadi pada daripada aku ambil cara paksa hari tu daripada mu, baiklah memberi pada aku secara sekorela melalui derma. Cara dia berfikiran tu logik kita panggil. Tu hari tu apa tadi lah. Sama ada hari tu ni curi darah saja ataupun kita tinggal dia mati saja juga. Masuk kubur takkan nak bawa, nak bawa getah, nak bawa sawit lah masuk kubur. Itu tadi yang keduanya. Layak kepada kata dia layak setawi minkum man al-baqa min qablil fatih waqat. Tuhan kata mana-mana orang menderma belum daripada kalah kota Mekah dulu. Belum pada kota Mekah tu kalah dia beri derma dah. Tak sama dengan orang yang beri derma lepas pada kota Mekah ni kalah. Kota Mekah ni, Mekah dah ni tu. Nabi kita beranak Mekah, besar Mekah. Bila jadi Nabi kena halal daripada Mekah. Dia kakak fikir sendirilah. Kita buat rumah, kita beli tanah, orang halal kita. Betul-betul support saudara kita Palestin sekarang. Palestin ni agak Arab. Rumah dia di Palestin. Kebun apa namanya, zaitun dia di Palestin. Segala apa hari tu di Palestin berlaku. Mari bangsa bersatu tahun 48 belah dua. Hak ni buat Yahudi, hak ni buat ke Arab. Yahudi dengan Arab tengah tu kawat duri. Jadi hak mana duduk tepi kawat duri, tengok ni Yahudi duduk hari-hari duduk rumah aku. Tu rumah aku, menatan Yahudi. Tu pohon zaitun aku tanam, menatan Yahudi. Tu telaga aku gali, menatan Yahudi. Pahlawan tak besar. Siapa dia beri kuasa pada PB pada besar satu? Ambil harta dia beri kepada siapa dia? Siapa dia beri kuasa pada dunia, pada majlis keselamatan ke? Ambil harta dia beri kepada siapa dia kuasa? Kuasa media ada tu. Lokal standar yang kerja-kerja jahat dia tu. Kerana hukum jaga PBB seorang apa? Tidak Islam. Amerika, Perancis, China, Rusia,
Lepas dia soal lagi lima kita. Dalam nak telefon. Dia ni jago. Orang-orang ni hak tentu menanya orang ni otak. Otak ni orang. Nabi sebut ala fil ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu ala wahi al qalb. Nabi kata hey manusia, dalam tubuh orang ni ada setakat benda. Ya kalau comel hak ni comel habis hak lain. Kalau buruk uduh ni uduh habis hak lain. Gapo dia benda? Qalbu. Qalbu kita panggil qalbu jantung kita panggil. Jantung hati. Jantunglah. Karena jantung tempat keluar fikiran. Kalau kita nak berjalan kita guna kaki. Nak menengok kita guna mata. Nak makan kita guna mulut. Nak mikir orang tak guna kaki, orang guna qalbu. Qalbu yang ada dalam lima hak orang panggil kuasa besar. Tanpa dia baru nama kuasa besar, kuasa kecil, kuasa jahat lah kita panggil. Lima ni kuasa jahat. Dia pakat puak-puak dia nak pakai nak Islam ya. Karena arak-arak ni tepat dulu Islam zaman hari tu. Pak lelah ni pun. Bagaimana nak punuh Islam? Orang yang nak punuh Islam tu yang sebutlah Quran ni. Al-Maghdubi alaih, Ad-Dhali. Orang yang kena marah, Yahudi kita panggil. Orang sesat, Nasara. Orang ni yang menguasai PBB sekarang. Orang ni ya, kenaknya nak lagu mana nak suruh harap dah hancur. Kita kenyit dia melalui Palestin kita bagi dua. Kita belah dulu. Lepas pada Palestin dia, dia nak pula mengkong dia ni. Kalau Tuhan izin, izin. Kalau tak izin, tak izin, tak kita. Moga Tuhan nanti dia buat sendiri. Dia buat sendiri sendiri, dia lelok buat orang. Kalau turut dia, bersyurga. Kalau tak turut dia, neraka. Tak kira Arab, tak kira Melayu. Turut dia, syurga, neraka. Dia siapa dia? Beri kuasa pada PBB, ambil harta orang, bagi dua, beri pada Tuhan dia sedia. Mak, ke Yahudi setengah. Tak lesah. Siapa bila lepas kiamat pun tak lesah. Masalah. Ya ada. Tak sana buat lagu mana Amerika. Amerika sendiri pun nak mampu dah. Pagi ni kita tengok internet bagi tak ada. Turut benar dah dia. Bagi. Amat tu sampai cek banyak lah. Orang ada TV, orang ada internet. Tengok internet ni kita tengok keluar. Jangan tengok sebelah. Tengok sebelah. Jadi kita jadi kembang. Tu air derah naik darah. Air surah. Tu kalau hok su hok dah turun tu hok duk terdarat dia mampu gitu jelah. Kita tengok keluar pula. CCN tengok Al Jazeera pun tengok Arab pun tengok. Hok Arab pun tengok pun tengok Arab tu. Arab hok orang panggil merdeka tidak Arab apa so cucuk hidung ni dah. Tak sama di antara orang derma belum pada negeri Mekah menang dengan derma lepas pada negeri Mekah ni menang. Hok belum pada menang Mekah ni ada etikoti Arab tu mesti kena timbul. Nabi Muhammad mati ke, hidup ke, menang ke Islam ni ke, kalah ke, orang Islam ni kena nyanyi ke, ada masa ke boleh tegak. Tika tu dia ada modah. Lepas pada jatuh muka, boleh ke tangan Nabi Muhammad. Tika tu gagah lah, tika tu baru pakat nak pergi derma. Kak. Ramai lah pergi dermanya. Pada dekat pilihan raya. Belum pilihan raya ni nak pergi derma ni weh. Lepas pilihan raya tegak kajian baru pergi derma. Kak. Mereka panggil tu orang Rasulullah ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في البحر فأطلعه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبارك الصالحين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yakin satu masa nanti kami akan impun semua manusia di padang mahsyar. Ketika mana kami tidak mempunyai harta benda, tidak mempunyai anak pinak, tak mana. Ketika itu tolonglah impunkan kami bersama Nabi Muhammad SAW.
Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar.